kita kena pasti cara yang terbaik untuk meluahkan perasaan kita. Bila korang dah luahkan perasaan, korang akan rasa lagi seronok, lagi lega. Korang boleh meluahkan perasaan dengan menulis. Tulislah tentang apa yang korang rasa untuk korang kena pasti apa perasaan korang sendiri. Ada orang dia suka menulis di dalam diary, ada orang suka menulis di dalam blog. Tak kiralah dia nak bagi orang baca ataupun dia private blog dia untuk dia baca sendiri. Cara yang seterusnya untuk meluahkan perasaan iaitu dengan melukis ataupun mewarna. Dengan cara ini, ada sesetengah orang dia akan rasa lagi tenang bila dia melukis ataupun mewarna sesuatu benda. Tak semestinya korang tak berseni, korang tak boleh cuba cara ini. Mana tahu hasilnya akan membuatkan anda lagi tenang. Seterusnya, anda boleh cuba untuk bermain muzik ataupun menyanyi. Tak kiralah anda nyanyi sorang-sorang di dalam bilik ataupun korang pergi ke pusat karaoke. Dengan menyanyi ini, kita boleh meluahkan segala perasaan yang terbuku di dalam hati. Dan cara yang seterusnya, anda boleh cuba untuk bercerita kepada family anda. Ceritakanlah apa masalah anda di sekolah ataupun masalah kekasih. Okay, sebab family kita ni dia lagi memahami kita lah. Dengan meluahkan perasaan ataupun masalah dengan family akan membuatkan hati kita menjadi lebih tenang, lebih lega.